Oke guys, jadi hari ini gue pengen banget nih, mumpung lagi senggang juga, gue pengen cek apa aja yang ada di workshop kita ini yang bisa gue kontenin guys. Tapi tepatnya nih, ini berhubung ini lagi banyak painting banget nih di bengkel kita ini. Sampai akhirnya, nih gue kayaknya kemarin gue upload mobil terus nih, sampai ya sekarang mungkin gue akan nge-vlogin soal apa yang baru. Dari waktu itu tuh gue pengen banget namanya nge-vlogin si Grey nih. Ada apa aja yang baru di motor ini. Tentunya nih gue akan coba sedikit review nih si Grey. Dan kita kemarin jujur baru kedatangan alat baru juga guys. Di samping kita baru datengin lift untuk motor. Jadi di sini gue bisa ngerakit motor lebih jauh proper dan detail banget ya untuk masalah konstruksinya. So, ini daripada gue ngelabar, gue kasih tahu projectnya apa yang kemarin gue udah lakukan si Grey nih satu ini. So, gue langsung balik dulu motornya, gue posisiin di belakang biar lebih lega. So, stay tune dan let's go guys. Oke guys, jadi ini sudah gue posisiin di sini. Nih di sebelah Porsche gua juga. So langsung aja kita review apa yang baru di Mr. Grey ya. Jadi yang pertama, kemarin tuh kita sedikitnya ada custom-custom guys di masalah perkaki-kakiannya. Tapi balik lagi guys, ada kegagalan yang gua rasakan setelah kita cek, ada problem ya. Jadi karena ini motor yang gua ciptakan emang pengen cepernya banget-bangetan, alias lebih ambles daripada ukuran normal ya, nggak wajar banget nih. Jadi ada tabung ISS yang sebelumnya gue udah pernah potong guys. Sampai akhirnya ternyata gue entah gimana nih penginstalasi di tempat sebelumnya atau apa, sampai akhirnya nih motor jebol, alias shock breakernya bocor langsung guys. Ditambah lagi dia tadinya tuh udah ceper banget terus turun, dan pemotongan forknya guys itu kayaknya kurang rapih dan berantakan banget, sampai akhirnya menyebabkan ban gua nih hancur. Wah ini hancur sih, ban mitas gua satu nih korban. Udah kena korban kenakalan remaja gua nih. Ya gara-gara apa? Ya gara-gara forknya tuh tidak rapih ya waktu penyambungannya. Sampai akhirnya ini motor gua pensiunin dan kita bongkar. Pertama yang kemarin gua lakukan adalah pembongkaran di wilayah atas. Sampai akhirnya ini motor tuh pas gua pakai seret banget, alias gak bisa belok dengan proper, alias nyangkut-nyangkut udah gak jelas dah. Sampai akhirnya rem belakang pun juga macet kemarin tuh. Ini rem belakang gue macet, gue gak ngerti kenapa penyakitnya ada di kaki-kaki sampai ini di rem belakang, sampai di, wah banyak banget deh guys. Sampai akhirnya ini sekarang udah gue benerin sendiri. Nah, dengan ya ala kadarnya ya, dengan pengetahuan ilmu kita yang kurang maksimal soal motor. Sampai akhirnya ini motor tuh sembuh akhirnya, dengan cara satu penggantian komstir nih. Gue ganti komstir atas, komstir bawah, rem belakang nih gue beresin semua sampai enak banget ngeremnya sekarang. Kalau kemarin tuh udah nyangkut gak jelas, gak ada, wah parah dah pokoknya. Sampai akhirnya nih gue gemes, gue pretelin sendiri dengan tim Earth, sampai akhirnya ini udah beres. Dan tentunya kemarin nih guys, yang buat yang kalian kepo ya, tanya-tanya apa yang dilakukan untuk membuat Vespa kalian tuh ceper seperti ini. Satu, karena gue udah mungkin ini di fase trial dan error, gue tahu sekarang titik mana aja. Yang pertama, namanya fork Vespa itu ada di bagian atas ini nih, ada kakinya juga nih, sampai ke bawah, sampai akhirnya ini kita potong. Dan karena kemarin mungkin di tempat sebelumnya pemotongannya tuh kurang baik ya, sampai akhirnya kita ulang lagi, sampai ini kita tuning, kita rapihin semua, sampai ini udah gak geserot-geserot guys. Ini udah gak ada bekas-bekas begini lagi sekarang. Nah ini bekas yang kemarin. Jadi si potongan besinya tuh tidak dirapihkan, tidak digerinda ya. Jadi dia nyangkut dengan ban, dengan selang segala macem, nyobek akhirnya, sampai hancur semua. Dan ini udah beres dan udah clean banget, udah gak mungkin ada penyakit lagi nih. Jadi mudah-mudahan ini pelajaran buat kita semua. Namanya custom tuh emang gak ada ilmu pasti. Yang jelas kita harus do a lot of research bareng-bareng dan sabar. Dan tentunya pengerjaannya pun gak bisa sembarangan dan harus teliti banget guys. Jangan sampai kayak si Grey gue nih, hancur kemarin. Nah sekarang berhubung udah beres, gue pengen spill dikit nih guys. Itu intronya ya, kenapa Grey itu lama banget gak dikontenin. Ini gue sedikitnya kemarin bikin develop masalah knalpot guys ya.
Jadi ini adalah knalpot yang gue ciptakan bersama tim Earth, dan tentunya udah ada salah satu temen gue di Jakarta juga, pelopor ya. Jadi gue bikin 2 unit sampai akhirnya kita kelebihan bahan dan menciptakan satu Om Febong, satu ini, satu kita masih ada stok satu lagi tuh di dalam guys. Ya kalian bisa lihat. Jadi buat kalian yang kemarin juga nanya-nanya, sempat nanya-nanya suaranya seperti apa, bentuk looksnya seperti apa, ya ini sudah jadi seperti ini dan sudah tertempel di 2 motor kita. Dan tentunya kalau ibarat kalian tanya itu soal ini, kalau misalkan knalpotnya dipasangin ke Vespa kalian, aman atau enggak ke mesin? Gue bisa pastikan ini aman karena kita membuat bracketnya semua tuh dengan connect ke oksigen sensor guys. Ini semuanya udah terkoneksi ya. Jadi nggak ada yang ibaratkan tuh kita lepas-lepas atau apa, rubah dari konstruksi standar, nggak ada. Jadi ini benar-benar konstruksi standar yang tertempel langsung dengan penggantian knalpot two stroke looks ini ya, dari Earth Motoclan nih. Jadi tampilannya seperti ini guys. Ya, tampilan seperti ini. Menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Atau kalian yang mau lihat-lihat di bawah, komen-komen, kita sharing bareng soal knalpot, kalian boleh aja chat di Instagram kita. Atau enggak di YouTube juga boleh guys. Kalian komen-komen, pasti admin gua juga akan selalu balesin buat kalian. Jadi kalian mau tanya harga berapa? Yang jelas guys, ini harga gua langsung spill 3,5 juta. Kalian bisa dapatkan full stainless dengan las-lasan yang sangat rapi guys. Kalian bisa lihat. Ini sorry nih agak sedikit kotor, belum gua poles. Jadi gua mau kasih tunjuk ke kalian, enggak yang barang dipoles-poles terus cantik show up ya. Jadi ini mentahannya tuh seperti ini guys. Tuh, kalian boleh tuh langsung aja lihat konstruksinya seperti ini. Dengan cara apa kalian bongkar ini? Ini kalian cuma lepas 2 baut dan bracketnya pun juga gue udah bikinin nih guys. Jadi bener-bener ini tuh udah yang tinggal kalian ya. Kalau di misalkan motor kalian ceper atau enggak, berhubung motor gue kan ceper banget nih, pastinya ini garisnya nih pas banget. Tapi kalau motor kalian jangkung, kalian cuma perlu merubah di wilayah sini nih. Kalian ke tukang knalpot, disetting ulang lagi untuk dudukannya bisa dirubah dikit atau gimana, pasti tampilannya tuh looksnya oke banget. Yang jelas, kalau gue kasih tahu kalian, ini namanya knalpot custom ya. Custom itu perlu di custom lagi gitu, bukan yang langsung bret jadi beres gitu, enggak. Tapi kalian bisa rubah juga sesuai dengan selera kalian. Yang jelas kita bikinin tabung two looksnya nih, two stroke looksnya guys ya, yang berbentuk seperti ini. Dan kalian bisa dapetin via online juga. Jadi DM kita aja kalau kalian suka. Dan tentunya ini mungkin gue akan sedikitnya nyalain, kasih tunjuk ke kalian semua soal suara dari motor ini. So stay tune aja, gue ambil jumper dulu. Berhubung ini motor gue udah lama banget gak manasin guys, jadi gue akan jumper dulu. Oke, okay? So stay tune guys. Oke guys, akhirnya nih kita hoki banget nih ketemu temennya grey, karena warnanya grey juga nih. Jadi ini adalah salah satu motor yang kita lagi bebenah di sini guys. Karena kenapa? Kemarin ada sedikitnya accident nih. Gua kasih tunjuk ke kalian. Aduh bagong, alias nabrak. Sampai akhirnya nih motor ya kita inepin di sini. Tapi berhubung kemarin itu sudah kita beresin ya. Jadi penyakitnya kalau motor adu bagong nih biasanya nih guys, nih kalian tepung atas tuh penyok nih, hancur nih, gak ada bentuk. Sampai akhirnya namanya Vespa nih ya, forknya nih seperti ini. Ini nih ngegeser guys. Nah kalau yang ibaratkan tadi si Mr. Grey diceperin guys, kalian tuh rubah di wilayah sininya. Nih, ini kalian rubah nih, kalian potong, kalian ceperin, sampai akhirnya motornya ikutan ceper, otomatis kan turun ya. Tapi jangan cuma depan doang guys. Berhubung si Vespa itu belakangnya juga ada lower ring kit guys. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini ada bracket yang harusnya tuh kalian custom. Nggak bisa kalian pakai bracket-bracket standar atau nggak yang aftermarket. Berhubung bawaan nih standarnya seperti ini yang ngeganjel tinggi banget guys. Ya, jadi ini nih kalian carinya yang lebih pendek lah, kuncinya mah begitu guys. Sampai akhirnya bisa sampai kayak Mr. Grey satu ini, tuh kalian bisa lihat. Tuh, beda banget ya. Nah, tuh kalian bisa lihat yang ini standar jangkung banget. Kalau ada spakbor juga, wilayah ban sini juga kalian masih kelihatan. Tapi kalau Grey,
Nah, tuh ambles. Oke? Dan ini suaranya, guys. Ya, mudah-mudahan kedengeran jelas. Ya. Mungkin mic-nya gue deketin. Ini lagi cold start, guys. Ini lagi cold start. Oke. Okay. Dan si Gray ini masih ada satu lagi penyakit yang mau gue beresin, guys. Jadi seperti ini. Oke. Oke, guys. Kita gas sedikit. Kita dengerin dari agak sedikit jauh. Oke. Okay. Jadi, menurut kalian gimana suaranya yang halus-halus begini? Tapi ciri khas motor dua tak pada umumnya biasanya ada suara tuk 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 di knalpotnya. Nah, di si Gray juga masih ada nih, gara-gara menggunakan knalpot ini, earth two stroke ya. Jadi, ini suara itu masih ada kayak ciri khas dua taknya, guys. Tuh, kalian bisa dengerin. Tuk 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 tuk. Ya. Oke, okay. Ini masih dingin banget nih, berhubung nih motor udah lama banget kagak gue panasin nih. Gila. Oke, okay, mungkin gue udah kasih tahu suara seperti ini. Nah, guys, berhubung kemarin udah ada yang beli tuh, salah satu teman gue juga yang mungkin kalian juga sedikitnya tahu ya orang ini siapa, karena nih orang nih teman gue nih agak kocak juga sih orangnya nih ya. Gue kasih tunjuk siapa orangnya. Kalian pasti lihat. Kalau kalian yang bermain dengan media, kalian suka nonton di TikTok mungkin, Instagram, YouTube, pasti kalian kenal orang ini. Ini gokil banget sih. Nih, guys. Kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba gimana, guys? Udah lihat kan Om Febong satu ini nih, dia emang hobi motor ya. Berhubung dia sama gua tuh udah kontekan cukup lama, guys, dan pelopor bikin knalpot gua ini juga. Dia sampai akhirnya ngomong, "Gua pengen banget knalpot dua tak lu nempel di motor gua." Sampai akhirnya tuh gua ngobrol-ngobrol dan dia mirip banget kayak gua ya garage-nya, guys ya. Ada PTS, ada Ninja RR yang viral. Ya pokoknya dia udah pasang knalpot dari kita, intinya sih seperti itu. Dan mudah-mudahan kedepannya juga buat kalian yang nanya-nanya pengen kayak apa stylingnya atau enggak dibentuknya dengan knalpot apa, yang biasanya tuh Polini, Akrapovic, Remus, ya pokoknya knalpot-knalpot pada umumnya lah. Vespa, kalian bosen, kalian mau bikin knalpot dua tak, kalian boleh aja langsung cek Instagram kita. Dan tentunya, guys, kita lagi ada spesial promo juga, guys. Sorry. Jadi buat kalian ya cepet-cepetan, karena ini tinggal sisa 2 unit, guys. Tinggal sisa 2 unit lagi akan habis. So,
Mungkin yang buat kalian nanya suaranya seperti apa si Gray dengan knalpot 2 tak ciptaan Earth Motoclan di sini seperti ini ya. Mungkin hari ini juga konten gua segini dulu. Thank you for watching and be the best on Earth guys. Bye bye.